Jadi ada beberapa film yang bagus, yang akhirnya nggak pas. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita menilai secara akumulasi atau kita breakdown? Ya kalau misalnya Bapak tadi bilang kita akumulasi 5 juga berakumulasi, akan sama aja Pak. Jadi kadang gini, sebuah kedekatan tema di dalam pengalaman. Dengan adanya lomba-lomba video dan yang lain-lain itu untuk lebih mengenalkan program-program kita dan semacam sosialisasi untuk program-program yang ada di Kementerian PUPR. Dari yang masuk gitu ya, saya perhatikan juga dari para yang tadi menjadi finalis-finalis itu sebenarnya mereka sudah pada mengetahui ya tentang program-program rumah susun, kemudian ada bantuan stimulan. Artinya sosialisasi ini sudah berhasil. Yang pertama sebenarnya lebih daripada pesan ya, message pesan dari video itu terkait dengan tema. Tema juga terkait dengan program-program yang ada di Kementerian PUPR dalam hal ini khususnya Direktorat Penyediaan Rumah. Itu yang menjadi tujuan utama. Tema dan sinematografi serta originalitas itu menjadi penentu. Kalau saya melihat kategori ya, karya-karya dari mahasiswa itu lebih inovatif ya. Mereka bisa menafsir secara kreatif tema yang disodorkan. Artinya itu juga satu bentuk apresiasi dari generasi muda terhadap program pemerintah. Kemudian juga dari sisi kualitas teknis, videografi dan audionya juga cukup memadai. Yang masalah untuk kita kan ada kesamaan nilai itu ya. Nomor satu, saya suka tuh. Saya kasih poin 5. Ya kan kalau kita berbeda-beda satu berbeda aja kita punya harapan kan udah pasti itu. Kita sudah melakukan langkah yang baik dalam perencanaan kualitas rumah yang layak, sehat, dan tadi. Demi mimpi, rumah hunian yang nyaman dan ramah. Rumah susun itu salah satu wujud nyata pemerintah kepada dinas PUPR